Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Kantor di Wengapu, dan waktu itu saya datang memang benar-benar kantor baru sementara dikerjakan, itu terbatas dengan fasilitas memang sudah ada, tetapi ruangannya cukup yang tidak cukup luas sehingga kita duduk itu sedikit berhimpit-himpitan. Dan sekarang dengan fasilitas atau kantor yang telah diberikan oleh manajemen atau perusahaan ini sangat sungguh luar biasa, dengan tempatnya, gedung, desainnya yang begitu luar biasa, kemudian fasilitas meja kerja, fasilitas interior ruangan yang saya rasa kalau untuk di Sumba sendiri itu teman-teman ini kantor pertama terbaik dan terbagus. Saya rasa bukan hanya di Sumba, untuk di NTT yang semenjak saya keliling ini kantor kita yang paling bagus. Dan bagi saya secara pribadi, saya bangga bisa bergabung dengan MSM, dan banyak cerita yang saya berbagi dengan keluarga saya ketika saya pulang ke Kupang, dan itu nilai positif yang memang luar biasa. Yang saya rasakan terutama itu di sisi collaboration ya, di mana dari manajemen sendiri mengingat kita untuk berkolaborasi tanpa harus memikirkan saya bagian ini berarti saya harus ini, saya bagian ini saya harus mulai sini. Peralatan mulai dibeli sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian dari sisi people development, sekarang sudah ada people development group. Jadi kita tahu needs kita seperti apa, kita perlu mengembangkan orang seperti apa, memastikan bahwa siapapun yang terlibat dalam proses memahami apa yang dilakukan dan apa yang harus saya lakukan. Kami sebagai karyawan itu benar-benar mengetahui apa yang menjadi target dan fokus utama manajemen. Tentunya bangga kerja di HPI, terutama menjadi keluarga besar Cerup Group. Dan harapan saya semoga HPI semakin kuat, semakin tangguh untuk mencapai target utama kita, yield 17 ton per hektar per tahun di 2020. HPI mulai menunjukkan komitmen yang sangat luar biasa. Bisa dilihat dari beberapa proyek yang sudah berhasil dilakukan di tahun 2022 terkait dengan operasional excellence di bagian kebun, operasional excellence di bagian mill. Saya berharap HPI tetap maju terus, tetap semangat, sehingga target-target yang disampaikan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Saat ini perusahaan kita atau MPA khususnya sudah tertata lebih bagus, sudah rapi, kantor sudah direnovasi, pabrik sudah sesuai dengan ekspektasi, dan kita sudah memegang sertifikasi ISO 22000 dan sertifikasi FSSC 17025. HP Agro sudah naik kelas menuju ke kelas dunia sebagaimana visi HP Agro. Harapan tentunya tetap semakin maju, semakin berkembang, menjadi perusahaan terbaik, baik dari sisi teknologi, dari sisi sistem, profit, sebagaimana yang diharapkan oleh shareholder dan kita semua. HPI bisa. Perkenalkan, saya Mokhtar dari Business Unit Bineco di bagian Plan BD. Bergabung di HPI Agro dari tahun 2010. HPI Agro sangat jelas terlihat ya, secara dinamis terus bertransformasi dari hari ke hari ke arah yang lebih baik. Dan itu terlihat jelas juga di tahun 2019 sampai tahun 2022 yang sudah kita lalui bersama. Dan tanpa kita sadari, saat ini HPI Agro adalah merupakan suatu ekosistem perusahaan yang sangat besar dan kompleks, di mana hal tersebut sangat menuntut semua entitas yang ada dalam perusahaan untuk dapat cepat beradaptasi dan juga aktif bekerja sama untuk mencapai semua tujuan yang dicanangkan oleh perusahaan. Tentunya dengan usaha dan kita bersama, hal tersebut pasti dapat terwujud. Dan saya yakin HPI bisa. Sebagai perusahaan sahur, yang HPI sekarang tuh udah punya Instagram ya loh. Jadi kalau kita misalkan mau tahu kegiatan apa aja sih yang di HPI, company kayak gimana sih HPI itu, bisa dicek dari sosial medianya, selain ada di LinkedIn dan juga Facebooknya. Kalau MSM zaman dulu yang pertama pasti masih sepi karena orangnya juga baru sedikit ya. Kalau sekarang udah rame banget karena memang karyawannya juga udah